Reval Hadi adalah salah satu aktor yang bermain dalam film Perempuan Bergaun Merah. Disutradarai oleh William Chandra, film tersebut diakui oleh Reval meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Menurut Reval Hadi, film tersebut sangat berdarah-darah sampai menguras energi. Selain itu juga memerlukan pikiran ekstra, juga mental yang sangat berat. Reval Hadi mengatakan tidak sulit baginya untuk mendalami karakter yang dimainkannya. Namun, aktor berusia 29 tahun itu mengaku mengalami gangguan mental selama proses syuting. Terdapat unsur supranatural di sana yang tidak diduga oleh Reval terjadi dalam kehidupan nyata dan hal-hal yang membuatnya jadi berpikir. Banyak kejadian-kejadian yang baru dirasakan oleh Reval. Ia pun terheran-heran kenapa bisa semenakutkan ini. Laki-laki keturunan Arab Betawi itu sampai kena mental dalam memainkan film tersebut. Perasaan tersebut muncul di saat momen-momen tertentu saat dia melakukan proses syuting. Namun, setelah selesai melalui pembuatan film yang diproduseri oleh Timo Cahyanto itu, ia malah menjadi ketagihan. Reval Hadi mengaku merindukan aura mistis yang terjadi saat proses penggarapan film tersebut. Menurutnya, hal itu karena proses yang menjadikan kita siapa dan semua teman kita. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Film Perempuan Bergaun Merah menceritakan tentang kehidupan Dinda setelah kehilangan sahabatnya. Hidupnya berubah menjadi mimpi buruk ketika dia dikejar oleh roh jahat berupa wanita bergaun merah. Kehidupan Dinda terancam oleh kekuatan roh jahat ini. Di samping itu, para sahabat Dinda pun menghilang karena suatu kejadian yang menyeramkan. Perempuan Bergaun Merah akan tayang di bioskop mulai 3 November mendatang.